بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم الشيء لدين أمين وإن وجدته غير متخلق به فاضرب عنه صرحا من غير ازدراء له وكل أمره إلى الله تعالى فأكرم به من كتاب جاء على حين فترة من أيام الرجال الصادقين مجددا لما هدم من أخلاق القوم كما درج عليه العلماء العاملون في كل عصر وإن وجدته dan jika engkau mendapati akan dia akan seorang syekh. Umpama nih kita nih. Kita dapatin seorang syekh ghairu mutakhalliqin bi yang tidak berakhlak dengannya. Ya, dengan apa yang ada di kitab ini. Ya, nanti nih. Dengan apa yang enggak ada di kitab. Itu ada seorang syekh mursyid thariqah umpama ini ngeritiknya luar biasa ini. Enggak ada di dalam kitab akhlaknya. Fadrib anhu, ya. Berpalinglah engkau darinya. Ini adrib karena idiomnya pakai an jadi berpaling. An maknanya si mukul. Ya. Berpalinglah engkau darinya. Biasanya pakai fasrib anhu. Ini fadrib anhu, mungkin saking gergetannya kali ya. Berpaling darinya, kalau ada syekh yang enggak sesuai yang ada di kitab, berpaling. Jangan duduk bersamanya. Ya, tapi juga sofhan. Lagi memaafkan, mengampuni. Min ghairiz dira'in la'uk. Dari tanpa merendahkan baginya. Ya, tanpa melecehkan baginya, bagi saya itu. Jadi kita berpaling aja. Wakil amrahu ilallah ta'ala. Serahkanlah urusan dia, syekh itu, kepada Allah Ta'ala. Serahkan nama dia. Fa'akrim bihi. Lalu, ya, bersikap mulialah engkau kepadanya. Ya, maksudnya apa? Beri nasihat sama dia. Min kitabin dari kitab. Ini nasihatin ya. Iya. Ja'a yang telah datang ala ini fatratin dari sejak dari ketika dari waktu kekosongan. Min ayyamir rijali shodiqin. Dari hari-hari ya. Tokoh-tokoh yang rijal laki-laki ya. Ya, tokoh yang benar mujaddidan lagi yang memperbaharui lamma hadama min akhlaqil qaumi tatkala runtuh daripada akhlak-akhlak kaum sufi. Nah, jadi beri nasihat tuh dengan menggunakan kitab-kitab para ulama kaum sufi. Kama daraja alaihi ulama ul-amiluna sebagaimana berjalan atasnya oleh ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Fi kulli asrin pada setiap masa. Fayati adahuma munjaddidan bi muallafatihi maka datang oleh salah seorang di antara mereka hal keadaannya memperbaharui dengan segala karya-karya tulisnya ya bimuallafati dengan segala yang disusun maksudnya karya-karya tulisnya mandarasa ya apa yang hilang min ma'alimi thariqi daripada simbol-simbol thariqah ya ini beliau ini di antara orang-orang yang memperbaharui karya tulis yang telah hilang daripada simbol-simbol thariqah yang benar. Jadi rupanya kritikan ulama
ya ulama terhadap ulama thariqah sendiri mengkritik thariqah itu benar. Kalau ulama fikih mengkritik thariqah, ya itu kurang ini, karena bukan rumahnya. Tapi kalau orang thariqah mengkritik thariqah, ya ini benar insya Allah. Untuk apa? Memerluruskan, membenarkan. Ini beliau orang tasawuf, orang sufi ini. Ya, Syekh Abdul Asy'arani orang thariqah tasawuf mengkritik. Nanti di sini akan beliau jelasin. Seperti siapa Al Harisi Al Muhasibi? Seperti Al Haris Al Muhasibi. Jadi jangan kita benerin semua, kadang kita zaman sekarang nih benerin semuanya. Jadi yang salah, yang benar yang mana? Wa Abi Thalib Al-Makki, Abi Thalib Al-Makki. Wa Abi Nuaimin, Abi Nuaim, orang-orang terkenal ini yang banyak tulisannya. Orang sufi banyak tulisannya. Sufi itu terkenal ada yang punya tulisan, ada yang enggak punya tulisan. Ini yang punya tulisan semua yang ditulis. Wa Abil Qasim Al-Qusairi, Abil Qasim Al-Qusairi. Risalah Qusairi yang terkenal. Insyaallah nanti kita baca insyaallah. Orang ahli thariqah semua nih. Ya. Wal Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali. Wa Syi'abi As-Suhrawardi. Ya. Syi'ab As-Suhrawardi. Ini orang hebat semua nih. Ini Syi'ab As-Suhrawardi kitabnya di samping Ihya Ulumuddin. Awariful Ma'arif. Jadi lihat kitab-kitab beliau, lalu ukur, ya, ukur syekh-syekh yang ada sesuai dengan kitab apa enggak. Kalau enggak, tinggalkan, berpaling darinya. Sambil berikan nasihat kalau mampu. Kalau enggak mampu ya jangan. Siapa yang ngaku-ngaku akan diuji. Ngaku jadi syekh akan diuji, akan dinilai, siap-siap. Mukhairihim dan selain mereka, radhiyallahu anhu. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Waqad kana min akhiril mujaddidina fil qarni tsani.